Kesadaran masyarakat akan pentingnya tes swab PCR COVID-19 sebagai upaya pelacakan dan keperluan syarat perjalanan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi meningkat. Terlihat setiap harinya, Lab Kesda Kota Jambi selalu ramai dipenuhi warga yang ingin melakukan tes swab PCR. Warga tetap mengejar tes swab PCR lantaran utama memenuhi berbagai kebutuhan seperti syarat bepergian keluar daerah dan syarat masuk kerja untuk karyawan swasta, serta hasil tracking. Tidak hanya warga Kota Jambi yang melakukan tes swab PCR di Lab Kesda Kota Jambi, melainkan juga warga dari luar Kota Jambi, salah satunya warga Kabupaten Kerinci. Sebagian dari mereka yang tes swab ini mengambil jalur umum dengan membayar Rp900.000 dalam sekali tes swab PCR. Meski mengaku berat dengan mahalnya biaya tes swab, namun masyarakat terpaksa melakukan lantaran sudah menjadi kebutuhan. Biasanya. Berapa bayarnya, Bang? Kalau ngambil PCR, 900. Oh, 900 ribu, Bang, ya? Iya, 900. Berat gak menurut kita itu, Bang? Hah? Berat gak menurut kita itu, Bang? Enggak pernah. Ya. Kita entah apa nih, swab, Bang? Mau ke luar negeri, di daerah. Mau ke Kalimantan. Kok Kalimantan? Dari Kerinci, Bang, ya? Iya, mau ke Pontianak. Kenapa kita swab di sini, Bang? Mau... Kenapa enggak daerah lain gitu? Enggak ada, cuma di sini. Kalau di Kerinci enggak ada. Oh, makanya kita terbang dari Kerinci ke sini, Bang, ya. Harapannya, Bang, ke depan gimana, Bang, terkait COVID di Jambi ini, Bang? Mudah-mudahan apa? Lebih baik dan tidak ada masalah. Oh, fasilitasnya lumayan ya. Terus hasilnya juga cepat. Jadi kita enggak perlu nunggu lama kayak di tempat lain gitu kan. Kita perlu waktu 5 sampai 6 hari. Kalau di sini 1 hari aja udah cepat gitu loh. Okay. Udah keluar hasilnya. Kita umum apa ini, Bu? Umum ya? Saya mandiri, umum. Berapa itu bayarnya, Bu? Rp900.000. Dengan biaya segitu berat enggak, Bu, kita, Bu? Sebenarnya kalau dipikir ya berat ya, cuman yang namanya kita buat kesehatan ya mau apa lagi. Kita ini swasta, Bu, ya? Karyawan swasta? Iya. Nah, harapannya ke depan gimana, Bu, terkait COVID-19 di Kota Jambi ini, Bu? Pengennya COVID cepat-cepat selesai, cepat berlalu. Ya inilah, fasilitasnya aja lebih ditingkatkan lagi lah. Oke. Ini setiap harinya rame yang tes swab ini, Bu, ya? Kayaknya rame ya tiap harinya ya. Sip, sama. Warga mengaku lebih memilih tes swab PCR di Lab Kesda Kota Jambi karena selain peralatan yang lengkap dan tenaga medis yang handal, hasil swab di Lab Kesda ini pun juga cepat keluar. Warga hanya butuh 1 hari untuk mengetahui hasil swabnya positif atau negatif. Demikian dari Jambi, Aldi Saputra melaporkan.